Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami muliakan Nabi yang satu daripada Nabi yang lain. Kalau ada seorang Nabi berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yasli amri, ya Allah lapangkanlah dadaku Nabi Muhammad, Allah katakan, alam nashrah laka sadrak, aku lapangkan dadamu sebelum kamu minta kepada aku wahai Muhammad. Kalau ada seorang Nabi, diceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika beliau hadir di satu tempat dan sahabat-sahabat Zulaikha dihadirkan apel, kemudian mereka memotong yang potong tangan jemari mereka, maka dikatakan, kalau yang nampak yang hadir itulah Nabi Muhammad bukan Nabi Yusuf, apa yang akan terjadi? Sahabat-sahabat Zulaikha akan terpotong-potong hati mereka sebelum mereka memotong tangan mereka. Kalau ada seorang Nabi yang berdoa kepada Allah mengatakan, aini anzur ilaih, seorang Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepada saya wujudmu ya Allah. Apa jawaban Allah? Tidak wahai Musa, kamu tidak akan pernah mampu melihat kepada aku. Tapi seorang Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala mi'rajkan, Allah jumpakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia masih belum yakin, apa benar saya tadi melihat Allah? Kalau Musa saja Nabi yang agung, Nabi yang hebat, Nabi yang mulia tidak mampu melihat kepada Allah, apakah saya mampu melihat kepada Allah? Allah turunkan ayat Al-Quran. Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kadzabal fuadu ma ra'a, sesungguhnya tidak berdusta, apa yang kamu lihat itu adalah benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad.